Hello, hello, test mic, testing, 1, 2, 3, testing. Testing, record, semua record. Okay, so hari ini, Adrian akan ceritakan tentang Vupu Max. Vupu Max, kalau tak salah saya, nama ini mereka dipakai untuk device yang lain. Macam dia punya port mode kan, kalau tak salah saya. Ke dia punya device. Tetapi kali ini, Vupu Max ini, mereka keluarkan yang disposable lah. So disposable Vupu Max ini adalah sangat baru. Baru launch sahaja. Adrian ada receive, ada pernah nampak device ni dekat ANTY Expo juga. So dia ada mega screen lah. Dia punya device ini, dia tepi ni dia ada screen yang sangat besar. Okay, macam example dia ada satu button untuk bagi korang adjust dia punya wattage lah. 12, 18, 24. Dia cuma 3 step saja. Okey, 12, 18 dan 34. 24. Okey, 12 ya. Okey, 12 dia lompat 6 wattage. 18 dia lompat lagi 6 wattage, 24 macam ni. So dia punya wattage ni power dia sangat berbezalah. Dia macam antara hybrid mode, normal mode dengan boost mode lah. Macam itu sport mode lah. Plus R mode lah. So asap pun lebih banyak lah kalau korang pakai yang 24 watt. Okay, so ini dia detachable. So sebelum Adrian nak tunjukkan lebih lanjut, Adrian sarankan kalau korang seorang yang umur 18 tahun ke bawah, video ini adalah tidak sesuai untuk korang lah. Sebab ini adalah vape reviews. Okay, Adrian tak jual, Adrian tak promote, cuma review saja, review flavor lah. Okay, dan Adrian tidak sarankan untuk budak-budak untuk cubalah. Sebab ini adalah satu alternatif, device alternatif untuk betul-betul perokok tegak untuk tukar kepada vaping. So tanpa menghabiskan masa, jom kita tengok lebih lanjut. Actually mereka ada bahagi kepada dua jenis lah, iaitu yang kit set. Okay, kit set dia macam ni. Adrian bagi korang tahu dia punya flavor. Macam example strawberry ice cream, watermelon bubble gum, blackcurrant yakult, orange mango guava, ribena lychee. Ini yang Adrian dapat lah. Mungkin ke ada lagi dia flavor yang lain untuk dia punya full kit set lah. Tetapi full kit set ni kita letak tepi. Ini adalah dia punya flavor saja. Okay, flavor saja dibahagikan kepada total ada 10 jenis. Dekat sini korang boleh nampak dia punya flavor profile semua. Okay, blackcurrant yakult, apple lychee, strawberry ice cream, hazelnut coffee, lepas tu grape pear, watermelon bubble gum, orange mango guava, mango slurpee, ribena lychee dan juga honeydew blackcurrant. Okay, so Adrian akan pick beberapa flavor untuk cuba. So, dekat sini Adrian nak tunjukkan macam example untuk kotak dia. Black lychee macam ni, 16K puff untuk device ini. Dalam ada satu plastik, just kopek keluar, ambil keluar. Okay, so ambil keluar silikon. So dia masih tak boleh hisap. Sini ada satu plastik lagi. Stiker. Korang kena ambil keluar. So masukkan macam ini pun boleh. Ataupun macam ini pun boleh. Dia boleh nampak dia punya nama flavor dekat sini. Okay. So device ni agak besar. Sini dia macam ladder. Tetapi bukan. Sebab Vupu dia kebanyakan kalau untuk dia punya device box mode category ataupun port mode kit. Dia sini dia memang macam ladder dan mereka suka buat macam ladder. Dekat bawah pun powerful. Tengok, dia boleh adjust airflow, besar ataupun kecil. Type-C charging, 800mAh battery untuk device ini. Dia agak besar lah. Side mega screen dekat sini. Side mega screen bermaksudnya korang tekan button ni, tengok dia punya screen. Besar kan? Dia mega screen. So dekat sini, 12, 18, 24. Sini adalah second. Dan sini dia tunjuk battery level bagi korang. Adrian akan pick beberapa flavor, iaitu kita try yang the first one dulu. Yang Adrian tengah hisap ni adalah dia punya grape pear. Adrian pump dalam 24 watt. So grape pear ini, dia kalau bagi Adrian pakai boost mode, korang betul-betul akan rasa dia punya pear punya flavor. Tetapi masa Adrian set 12 watt, asap tu kurang tu. Dia kurang. Dia untuk certain area macam kita nak less asap, tak nak expose banyak asap sangat. Dia masih ada flavor, tetapi dia asap kurang sedikit. So, kalau korang betul-betul nak powerful, Adrian sarankan 24 watt. Tetapi untuk dia punya flavor profile ni, dia based on Malaysia taste lah. Malaysia taste punya profile. Walaupun Vupu ni, dia bukan company daripada Malaysia. Tetapi dia targeting
nak sampai ke Malaysia. So sole distributor mereka akan letakkan, mungkin lah mereka akan letakkan mereka punya tersendiri punya flavor R&D bersama-sama untuk keluarkan flavor yang macam ini bagi negara inilah. So untuk flavor dia actually kemanisan tu agak tinggi, okay, bagi untuk dia punya grape pear ini. Adrian boleh rasa dia punya manis. Okay, first thing. Okay lah tu. Dia tak terlalu manis lah. Tetapi ada manis, okay. Dia punya grape ada. Tetapi tak rasa, tak terlalu grape-grape punya feel. Tetapi apa yang syok adalah dia punya pear. Pear itu sangat susah nak dapat lah flavor yang macam ni. So, flavor ini kalau bagi 1 hingga 10, Adrian akan bagi 7 markah untuk grape pear ini. So, kedua Adrian nak try adalah dia punya blackcurrant Yakult. So, based on rating adalah untuk mulut Adrian lah. Bukan mulut korang lah. Setiap mulut orang tak sama. So, Adrian sebagai review, setengah flavor Adrian tak suka. Tetapi Adrian akan seimbangkan based on database semua kawan-kawan yang tengah hisap. So, Adrian akan seimbangkan dia punya rating bagi korang. So, blackcurrant Yakult. Okay, blackcurrant Yakult ini dia adalah sejenis tak terlalu Yakult. Dia kalau Yakult taste tu dia kena betul-betul Yakult, tetapi blackcurrant ini dia kurangkan Yakult punya feel sedikit. Ada juga Yakult taste kalau bagi Adrian dia cuma 30%, dia punya blackcurrant 70%. Kalau bagi Adrian rasa kan, dia ini kalau 1 hingga 10 markah, Adrian akan bagi dalam 6.5 markah. Okey lah juga. Okey lah juga. Dia punya flavor ni, sejuk itu, dia tahap level dia tak terlalu sejuk. Okey. Manis tu ada. So, first thing, kalau sesiapa bab yang sesiapa yang suka sangat manis, ini adalah choice untuk korang lah. Sesiapa yang tak suka manis, ini bukan choice untuk korang lah. So, it depends on mulut setiap orang. Tidak sama, guys. So, bagi Adrian rasa, actually, kalau bagi Adrian nak layan secara all day vape, dia bukan tak boleh, tetapi dia tak boleh hisap non-stop lah untuk flavor ni. Dia hisap sekejap, dia berhenti. Bagi Adrian lah, okay, dia hisap sekejap, dia berhenti macam ni. Sebab dia punya manis level tu, kalau bagi Adrian, kalau boleh kita turunkan sedikit. Tetapi okay lah, depends on sesiapa yang hisap lah. So kita try flavor yang lain. Ada lagi watermelon, bubblegum, orange mango, guava yang korang boleh tengok dekat sini. Ribena lychee, Adrian percaya dia punya rasa ni kemungkinan lebih kurang sama dengan blackcurrant Yakult lah. Sebab dia Ribena itu adalah blackcurrant juga. So Adrian akan try. Okay, kita try tengok. Alright. So untuk Ribena lychee ni, dia berwarna hijau macam ni. Yes, betul. Okay. Bab Ribena ni dengan blackcurrant ni lebih kurang nak sama. Okay, dia sama kategori. Tetapi yang ini dia tak ada feels macam Yakult-Yakult punya taste. Sejuk tahap level sama. Kemanisan level lebih kurang sama. Okay, sama saja. Cuma dia tak ada Yakult. So, ada lagi. Okay, yang ini kita dah try, dah cuba. Grape pear pun Adrian dah cuba. So, macam mana pun kita kena try satu yang creamy, hazelnut coffee. Dual mesh coils, 16K puff. 16K puff, okay. So, untuk 16K puff, actually, cartridge-nya logik lah. Sebab besar juga, kan. So, kita try hazelnut coffee. Kemungkinan tak sejuk flavor ni. Okay, flavor ni Adrian boleh bagi dia 8 markah. Sebab kalau bab Malaysian orang kalau suka manis, first thing, suka manis, suka yang creamy flavor, lepas tu throat hit sedikit yang boleh rasa cucuk kerongkeng korang, ini adalah choice untuk korang. Lepas tu bau kopi yang sangat kuat dengan nut-nut punya taste, hazelnut dia bukan bau nutty tobacco, bukan. Ini adalah coffee flavor. Dengan tobacco adalah lain. Yang ini adalah coffee flavor. So hazelnut tu sangat kuat. Hazelnut coffee tu dia macam tak ada susu, tetapi dia ada hazelnut coffee. Okay, so flavor ini Adrian boleh bagi dia markah dengan tinggi sedikit sebab dia actually boleh layan lah. Tetapi bab manis tu agak manis lah, guys. So actually dah 4 flavor Adrian try. Adrian akan try satu lagi flavor, iaitu yang ini pun blackcurrant juga. Okay, blackcurrant kita dah try dua, kita stop dulu. Apple lychee, strawberry ice cream, watermelon bubblegum, orange mango guava lah. Okay, yang ini dia bau pelik sedikit lah. OMG lah. Okay, OMG. Orange mango campur dengan guava. So aku faham, setengah orang dia tak suka guava. Macam Adrian kalau guava, base guava saja Adrian pun tak suka hisap. Serius, guys. Tetapi kalau dia campur-campur, macam dia campur orange, dia campur mango, dia campur-campur sekali, kemungkinan guava itu akan jadi sedap sebab dia untuk dia cover dia punya fruity yang lain saja. So Adrian pump dalam 24 watt sebab Adrian nak try full boosting dia punya flavor, nak tahu dia punya rasa itu. So kita try tengok. Okay.
Okey, ini adalah satu flavor yang piau ah. Piau, piau, lihat kau. Macam ni, dia punya flavor dia walaupun dia orange, mango dengan guava sekali, dia campur sekali, dia ada bau sedikit rasa macam ada creamy susu tetapi yang sejuk sedikit. Orange mango. Kemungkinan flavor yang berasa macam ada susu tu dia datang daripada dia punya mango itu, mango yang kau itu. So flavor ini dia agak pelik tetapi sedap. Lepas tu kemanisan level tu bagi saya untuk Wupu Max ini, dia punya manis level actually lebih kurang sama. Okay, dalam 1 hingga 10 lah dia punya manis lah. Kita bagi dia around 8, 7 hingga 8 dia punya kemanisan tu. Korang betul-betul akan feel dia punya manis. Okay, macam Adrian cakap lah. Setengah orang yang betul-betul suka manis, ini adalah choice untuk korang. Sesiapa yang tak suka manis, korang boleh try tengok. Kemungkinan boleh manis bagi korang. So, dia ada users-users yang berbeza. Bukan cakap device ini tak sedap. Bukan cakap device ini tak sedap. Ha, okey, macam example, setengah device yang kalau tak manis, korang tak suka pula. Ha, dia punya teori macam ni lah. Ha, kalau yang tak manis, takkan dia tak sedap. Dia sedap juga tetapi dia tak manis, cuma tak sesuai untuk korang. Ha. So, takkan manis pun salah. Tak manis pun salah kan? Ha. So, ini based on review Adrian lah. Dia punya manis untuk level Malaysian taste lah. Dia memang actually agak average, agak okey lah. So, untuk Wupu Max ni, dia sekarang ni dia ada 10 jenis flavor. Apa yang Adrian dah try adalah dia punya orange mango guava. Sejuk tu ada. Lepas itu dia punya grape pear. Sejuk tu ada juga. Tetapi taklah sangat-sangat sejuk untuk dia punya flavor. Ribena lychee dengan blackcurrant yakut lebih kurang nak sama flavor. Tetapi ada satu dia tak ada yakut lah. Lepas tu yang satu yang tak sejuk adalah hazelnut coffee. So untuk Wupu Max ini dia adalah mega screen. Lepas tu 800mAh battery. Sini sangat besar punya lubang bagi korang letakkan lanyard. Dia cuma design-design dia macam ni lah. First impression bagi Adrian dia macam boleh tekan dekat sini tau. Kan? Ha, dia punya design kan? Macam boleh tekan dekat sini. Tetapi actually bukan. Ini adalah mega screen. So ada satu button dekat sini. Tengok dia punya skrin besar. Ha. So, detachable. Boleh ambil keluar. Senang sedikit. Masa korang tukar flavor. Dan actually dekat sini lah. Dia ada LED. Nampak tak? Tepi ni. Ha. Nampak tak? Dia ada LED. Cantik kan? So, aku rasa sampai sini saja. Adrian nak review. Nak bagi tahu sama korang tentang Wupu Max. Sekarang ni mereka ada 10 jenis flavor. Yang penting sekali device yang macam ni adalah tidak sesuai untuk budak-budak yang berumur 18 tahun ke bawah ataupun 21 tahun ke bawah. Dan ingat sekali lagi, Adrian tak promote lah. Adrian cuma buat review saja. Disclaimer lah dalam video ini juga Adrian tak jual lah. Okay? So, sampai sini saja Adrian nak review tentang Wupu Max 16K Puff. Kita jumpa di next video. Arigatou. Kamsahamnida. It's gonna be hot.